Oke okay, baik kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh layarnya sudah terlihat sudah sudah pak Oke okay. untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan yang K-map jadi dari K-map nanti dapat uh, fungsi boolean yang paling minimal dalam bentuk SOP atau POS kemudian setelah itu diimplementasikan ke dalam logic gates Oke, okay, sebelum masuk ke materi, kita review dulu. Jadi dari fungsi boolean Oke, okay, fungsi boolean ada berapa macam nih? Bentuknya Masih ikut nih? Yang pertemuan keempat fungsi boolean ada berapa bentuk? Silakan di chat atau langsung aja. Ada nih. <laughs> Baru banget gua. Eh ada bentuk standar kan ya kemarin? Bentuk standar. Bentar nggak sih? Terus ada bentuk yang tidak standar. Non standar. Oke, bentuk standar berarti yang dua level. Jadi bisa bentuknya SOP atau POS. Jadi dua level. Terus contohnya SOP dan POS. Bentuk tidak standar berarti levelnya bisa macam-macam, bisa sampai tiga level, empat level, dan seterusnya. Kemudian, dari bentuk standar itu ada bentuk dasar, atau yang canonical. Berarti yang paling dasar nih, yang paling banyak termnya, paling banyak literalnya nih. Uh, sum of min term, ini bentuknya nih. Sum of min term dan product of max term. Ini saya singkat aja ya. Min term, max term ada di bentuk dasar. Jadi dari bentuk dasar nih itu langsung dari Tabel kebenaran itu langsung ditaruh ke K-map. Nah dari k -map kita sederhanakan nih, jadi bentuk minimal. Kita minimalkan dulu supaya nanti beli IC-nya paling sedikit paling murah. Atau kalau udah skala besar tuh biar Chipnya itu enggak terlalu besar, enggak kegedean, jadi sekecil mungkin. Terus, ini bentuknya ya tadi, sop, pos, dalam minimal sop atau pos yang minimal. Oke, bentuknya bisa nih ya, sop atau pos. Ini sum of min term atau product of max term. Terus bentuk minimal. SOP atau pos minimal. Terus ya ada bentuk pertengahannya tapi nggak saya tulis di sini ya. Ada bentuk dasar, bentuk minimal, bentuk pertengahan tuh yang nggak dasar dan yang nggak paling minimal juga. Masih belum ini. Belum diminimalkan sampai seminimal mungkin. Oke sampai sini ada pertanyaan dari bentuk dasar ke bentuk minimal kita pakai bisa pakai aljabar boolean bisa pakai k-map kalau nggak ada lanjut ke materinya oke lanjut ke implementasi nah, nanti dari sop itu menjadi apa nih nor ya jadi sum of product level pertama produk, kemudian level kedua adalah sum, berarti n or. Kemudian product of sum nanti or level pertama, level keduanya and, Terus nanti ada gate equivalennya, jadi n or bisa diganti dengan gate nand. Kemudian or n bisa diganti dengan gate nor semuanya. Itu lebih murah lagi nanti beli IC-nya satu jenis saja. Kemudian kita bahas dulu yang NAND. NAND ini masuk ke gate universal. Kenapa disebut universal? Karena kita bisa membuat gate yang lain dengan satu gate NAND aja, satu jenis gate NAND. nanti temennya adalah nor itu gate universal juga jadi kita bisa membuat inverter ini inverter pakai inverter ya gimana nanya <laughs> oke kalau pakai nan berarti x masuk ke nan nan inputnya berapa nih inputnya berapa nih inputnya 2, tapi x nya masuk ke dua-duanya nah ini jadi keluarnya jadi x aksen di kelonan masukannya 00 0 keluarannya 1 masukannya 11 1, keluarannya 0 ini yang sebagai inverter jadi pakai get none, kemudian inputnya masuk ke keduanya sama satu variabel kemudian ini yang end jadi Nah, none kemudian di invert, invertnya pakai yang nan di atas ini. Jadi semuanya pakai gate nan Kemudian ini yang or, yang or berarti yang di invert di belakang dua-duanya. Jadi bubble-nya ke sini, nanti ini or bu bukan ya. <tadar> nah, kalau dituliskan gini nih. None, kemudian masuk x y terus oh iya bubble-nya ke sini kan Tulisannya agak jelek X, Y, kemudian sini sini ada bubble. Nah gini, yang bubble di belakang pakai inverter, inverternya pakai NAND, itu strukturnya yang di atas ini. Jadi totalnya ada tiga gate NAND yang diperlukan untuk uh, membuat gate OR. Terus aturan bubble, bubblenya kalau di belakang udah uh, semuanya nih ada bubblenya, berarti dia bisa pindah ke depan kemudian gate-nya diubah dari N menjadi OR. Jadi nanti kayak gini nih. Jadi N menjadi OR. Kemudian bubble-nya pindah ke depan, jadi bubble-nya dua kali. Nah, gitu. Bubble dua kali berarti di-invert, insert lagi, berarti hilang ini. Bubble dua kali ini, jadinya OR. Ini yang OR, jadi bisa buat inverter, bisa buat AND dan OR. Jadi gate dasar bisa dibuat dari NAND. Kemudian untuk simbol grafisnya ada dua, seperti ini AND invert, ini gate NAND. Kemudian invert OR itu gate NAND, namanya sama, walaupun gambarnya beda. Tapi yang invertnya di belakang itu semua yang di belakang inputnya harus invert. Nggak bisa cuma salah satu atau kurang satu. Jadi harus di invert semua. Oke, itu simbol grafik untuk NAND ada dua. N invert atau invert OR. Terus satunya lagi adalah NOR. <tuh> Sama ini inverter berarti NOR kemudian X nya masuk ke dua input itu jadi inverter kemudian ini untuk OR kemudian ini untuk AND simbolnya ada dua OR invert NOR atau invert AND kalau invert di belakang harus semuanya nih semua input harus di invert baru bisa kita sebut sebagai NOR Oke itu gate universal nan dan nor. Kemudian ini yang kemarin kita pakai SOP sum ini kan sum nih of product. Jadi level pertama adalah and, level kedua or. Terus kita mau ubah ke bentuk nan. Jadi prosesnya di sini ke yang B kita berikan bubble di wire di sini nih dari level 1 ke level 2 invert di invert lagi berarti kan sama aja nih hasilnya terus semuanya nih jadi semua dari level 1 ke level 2 di invert keluarannya kemudian di invert <tuh> masukkan ke level 2 terus ya udah nih udah jadi nan semua nih kalian gambar gini aja udah bener nih ini namanya nan ini namanya NAND juga, nah, atau kalau mau diubah, biar seragam simbolnya jadi seperti yang di C ini. Jadi, AB plus CD jadinya kayak gini, dari NOR itu bisa langsung diubah menjadi NAND semua. Jadi, sum of product. Terus yang nor dipakai untuk product of sum. Nah nih. Nor dipakai di product of sum. Or and nanti diganti dengan get nor semua. Nah ini contohnya nih. Ini ya. Ini udah nor semua nih. Oke, awalnya gini ya, jadi A plus B di OR nih ya, terus C plus D di OR, kemudian E. Kemudian kita ubah menjadi bentuk NOR, berarti ditambahkan bubble antara level 1 dengan level 2, wire -nya. Terus yang satu uh, variable saja ini, yang E, ini kan aslinya E nih. Berarti sama nih kasih bubble. Sini kasih bubble. Gitu. Bubble sendirian nih nggak bisa nih kasih gate inverter aja nih. Nah, ini berarti E nih. Gitu. Jadi tetap sama A, B, C, D, E. Kemudian kalian bisa menuliskan karena E invert ini aja kan. Bisa ditulis kayak gini doang nih bisa nih. Jangan lupa ada invertnya nih atau kalau biar sama biar ingat sama dan ini variabelnya sama dengan yang or n ini kalau satu variabel itu diberikan inverter ini kenapa inverter harusnya kan nor iya harusnya nor ini tapi karena satu variabel berarti masuk ke dua-duanya ini nor terus e-nya masuk ke kedua input NOR. Hasilnya adalah inverter juga. <laughs> Oke, okay, jadi aturannya gitu. Kalau cuma satu variabel aja berarti di invert karena dia akan masuk ke gate NOR. Kemudian ini perilakunya sama dengan inverter. Oke. Okay. Sampai sini ada pertanyaan nggak Yang NAND sama NOR. belum ada, uh, belum pak. Oke, okay, kita tuliskan dulu ya yang sudah ada tadi. Jadi implementasi fungsi boolean ke gate. <tuh> Nah, kita punya F, kemudian bisa dibuat bentuk minimalnya, bisa SOP minimal atau pos minimal. Jadi, bentuknya dua ini: SOP atau pos. Yang sop berarti "n or" atau biasanya eh, diimplementasikan dengan NAND. Jadi, level pertama NAND, level kedua NAND juga. Ini langsung ganti gate-nya aja untuk urutan inputnya sama. Kalau kalian lihat urutan inputnya yang NAND. Nih, sama nih A B C D A B C D tinggal ganti gate-nya aja dengan nan semua untuk yang SOP pengecualian kalau term termnya itu satu literal saja satu variabel saja maka masuk ke nan juga terus perilakunya menjadi inverter contohnya yang di nor ini nor juga sama nih a plus b c plus d kemudian e tinggal diganti yang or n ganti dengan nor 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 terus kalau satu literal saja nih termnya maka ya sama masuk ke nor tapi kalian bisa ganti nih nornya menjadi inverter karena cuma satu variabel atau bisa langsung e-nya di aksen Nah, biar nggak lupa, biasanya kan lupa kalau aksen gini aja, nggak lupa nih, karena keterangannya cuma kecil. Kalian pasang inverter aja nih di sini. Atau tulis aja yang nor ini, terus masuk E-nya ke kedua inputnya. Itu sama dengan inverter. Intinya semua gate-nya menjadi nor. Di yang pos itu ada yang standarnya or, kemudian end, Kemudian bisa kita ganti dengan mudah menjadi nor. Level 1 dan level 2. Oke, nanti ada bentuk lain nanti. Yang kita pakai F aksen. Oke, Oke kita lanjut yang Nan tadi masih ada contohnya belum kita bahas. Nanti soalnya seperti ini, jadi diberikan suatu fungsi. Perhatikan variabelnya, variabelnya tiga. Nanti kalian bikin k-map yang 8 kotak. Kemudian sum of product satu dua tiga empat lima tujuh. Gambar di k-map. Jadi x, y, z. Jangan lupa urutannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh. Jangan naruh tujuh di sini, nanti ke belakangnya salah. Rutanya dari binarnya nih. E, kalau masih bingung, tulis aja binarnya, kosong satu, ini kosong-kosong, kosong satu, satu-satu, satu-kosong. Ini gray code nih, tiganya lompat ke depan. Terus yang posisi kotak ini berarti nilainya adalah minterm 6 satu, satu, enam yang tujuh, yang di sini satu, satu, satu. XYZ-nya satu, satu, satu. Interm ke tujuh, oke. Setelah ke K-MAP, nah ini jangan salah nih. Kalau salah, nanti ke belakangnya akan salah semuanya. Jadi, hati-hati, naruh uh, interim-nya, kemudian diserahkan uh, greedy ya. Ambil kotak yang paling banyak bisa digabungkan. Nah, ini adalah wilayahnya Z. Kemudian tinggal dua nih. Yang di pojok kanan atas dan kiri bawah. Ini nggak bisa digabung. Berarti kita cari teman. Ke bawah nggak ada, berarti ke samping. Ke samping dua bisa, tiga nggak bisa. Ada tiga nih, tapi kita nggak bisa gabungin. Jadi gabunginnya cuma dua kotak, empat kotak, delapan kotak, dan seterusnya. Dua pangkat N yang ini yang minterm ke 2 gabungin dengan minterm ke 3. Nah, ini jadi wilayahnya x aksen y. Kemudian tinggal satu nih, satu kotak yang masih belum diproses gabungkan dengan sampingnya. Ini wilayahnya x, kemudian yang kolomnya wilayahnya y aksen. Oke, udah dapat F-nya seperti ini. Kemudian tinggal digambar, Jadi gambar ke bentuk NaN. Gambarnya langsung aja X Y aksen. Nah, ini dan nih X Y aksen. Kemudian X aksen Y. Kemudian Z. Nah, tinggal gate-nya kalian ubah ke NaN semua nih. terus bisa pakai inverter gini. Bisa kalian langsung aksen aja nih Z-nya nih. Tapi hati-hati, ini suka kelupaan nih yang naruh aksennya. Kemudian simbolnya lebih baik diubah ke yang seragam nih, kayak gini. Nan 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 simbolnya. Tapi kalau seperti ini saya betulin juga. Tapi lebih enak ngelihat yang bentuk yang C. ini. Oke, itu untuk contoh yang eh, pakai NAND. Ini prosedurnya biasa nih sederhanakan bentuk SOP paling minimal. Kemudian pakai NAND. Terus kecuali yang satu variabel aja, satu literal aja. Sat, kalau satu literal berarti e, nanya jadi inverter bisa ditambahkan inverter atau dikomplementkan. ya, terserah kalian mau pilih yang mana ini atau nih ini bisa kasih inverter atau langsung Z-nya langsung dikomplementkan. Tapi jangan lupa nih, jangan sampai kelupaan. Biasanya kelupaan. Oke, terus ini bentuk tidak standar berarti multi level nih. Untuk mengubah ke nan, ya sama kayak tadi berarti antar level di tambahkan inverter gini invert invert kan jadi balik lagi ke aslinya terus ini ada NOR lagi invert invert. Terus ini ada n or lagi di invert invert. Gitu. Yang di invert yang n or ya, jangan or n di invert juga nanti jadi jadi apa nanti? Kata deh. <laughs> jadi terus yang satu literal berarti invert juga karena supaya gate ini menjadi nan di belakang itu semuanya harus di invert. Terus, ini yang BD, invert nih. Ini gambar dalam inverter. Terus, ini enggak normal. Ini udah ya? Oke, okay, itu aja. Ada yang salah, enggak? Ada yang salah, enggak? Oke, <laughs> oke, okay, oke, okay, oke. Okay, okay. Oke oke. Nah ini nih, ini kurang nih kayaknya nih. Nggak tahu cek cek di bukunya lagi nih ya. Ini harusnya B aksen nih. Soalnya kalau kita nambahin invert di sini satu, nanti artinya akan berubah. Jadi kalau di invert sini, maka B-nya masuk invert dulu, biar masuk ke yang or ini kembali ke aslinya. Ya, harusnya nih B aksen nih. Kayaknya kemarin udah latihan deh yang buat Verilog itu di dari soal yang gambar yang tadi. Nah, saya penasaran juga nih. Nah, ini ada B aksen ya. Hati-hati kalau satu variabel tambahkan inverter tadi nggak ada inverternya kan ya? Atau ada? Oke, okay, ini yang salah di sini nih. Ini harus ditambahkan inverter. Langsung aja inverter gini biar jelas nih. nanti antara level 1 dan 2 udah di invert. Oke, okay, ini bentuk yang tidak standar jadi aturannya nih harus hati-hati. Yang bisa diubah adalah yang and or tadi. Kalau mau ngubah ke none. Kemudian ini aturan mengubah bubble. <laughs> Jadi Iya tadi aturan yang di sini nih. dia ya, yang kelewatan yang ngasih yang satu literal ini. Jadi kurang inverter tadi. Oke, lanjut ke yang contoh yang nor. Ini langsung aja nih, udah dapat persamaannya. Ada paling sederhana. Berarti langsung di gambar dalam gate nor. Ini yang bentuk standar. Kemudian ini bentuk yang tidak standar nih. Ada tiga level nih. Satu, dua, tiga. Ini bentuk tidak standar. A, B aksen, tambah A aksen B, C tambah D aksen, C tambah D aksen. Berarti yang ditambahkan ini, ini kemudian ini itu supaya jadi nor maka di invert invert lagi nih eh ini udah di invert nih dia langsung aja nih ini aslinya dari ab aksen nih ab aksen invert, invert 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 ini jadi nor ini aslinya A aksen b Oke, ini enggak standar ya. Jadi lebih rumit yang tidak standar. Kita cukupkan yang bentuk standar saja. Jadi yang diberikan bubble itu cuma yang dari level 1 ke level 2. Jadi diberikan or and ubah ke nor itu berikan bubble keluaran dari level 1 ke masukan level 2. Itu aja. Ini yang tidak standar nih lebih rumit nih. Yang ada di ujian nih, yang tidak standar. Oke, okay, terus masuk ke yang N or invert. Jadi kemarin udah empat bentuk, sekarang nambah lagi nih, nambah empat lagi. Jadi kita pakai yang F aksen. Terus untuk implementasinya dalam SOP N or. Nah, karena bentuknya F aksen, maka sebelum uh, keluaran terakhir itu di invert gitu. N or terus di invert. Ekuivalennya apa nih? Ekuivalennya n invert kemudian invert or invert. Jadi apa? <laughs> kan ini kan dapatnya dari n invert kemudian level kedua invert or. Yang ini kan jadinya n invert kita mau cari equivalennya nih and invert kemudian level kedua di invert or kemudian invert lagi jadinya apa nih ada yang tahu and pak yang ini dulu and invert ini apa nih nan nan terus invert or jadinya nan Nan terus di invert, nan di invert, n, jadi n. Nah gitu. Jadi untuk bentuk keduanya, misalnya soalnya minta nan n, itu kalian otak atik nih. Bentuk aslinya yang mana? Untuk kalau bingung otak atik bubble, ya udah apalin aja nih. Oke terus bentuk posnya, karena dia f aksen berarti or and terakhir di invert biar keluarannya jadi F lagi ini bentuk lainnya adalah or invert berarti nor kemudian invert n invert n berarti nor juga terus nor di invert jadi or itu oke jadi ada delapan bentuk tuh tergantung soalnya mau minta yang mana. Jadi dari satu fungsi boolean itu kita bisa implementasikan ke empat eh, ke delapan bentuk tersebut. Jadi SOP yang F itu NOR atau equivalennya NAND ke level. Kemudian POS itu OR AND atau equivalennya NOR ke dua level. Terus yang F aksen berarti N or invert atau equivalennya NAND dan AND Kemudian F aksen yang pos itu ada or and invert, ekuivalennya adalah nor, kemudian or. Oke. Okay. Oke, okay, yang pertama nih and or invert. Berarti kita cari F aksen, F aksennya sudah dapat nih, AB plus CD plus E, kemudian F-nya adalah F aksen itu di aksen lagi, jadi AB plus CD plus E, kemudian terakhir di invert, jadinya N or invert atau N nor, kemudian bentuk lainnya adalah NAND, kemudian N, jangan lupa yang satu literal itu masuk ke NAND juga keduanya berarti menjadi inverter. Terus satu lagi or and invert atau or kemudian nand and invert itu nand. Terus bisa dibuat equivalennya adalah nor kemudian or. Contohnya dapat f aksen ini a plus b kali c plus d kali e kemudian f-nya adalah yang tadi F aksen di aksen lagi. Jadi langsung aja tuliskan A, B. A tambah B. Kemudian kali C tambah D. Kemudian kali E di invert. Terus ngubah yang bentuk ekuivalennya nor, or. Itu jangan lupa kalau yang satu eh, literal itu tambahkan inverter. Jadi tadi prosesnya dari sini kemudian bubble-nya nah bubble-nya di sini naik ke level 2 ya, ya pindah dari level 1 eh bentar bentar apa yang berubah yang berubah apa yang berubah nanya ya ini nan ini nan juga simbolnya berbeda berarti bubble-nya di belakang semua Terus yang C ini bubble-nya geser ke level 1, ke output level 1. Sini, sini, dan sini. itu. Terus yang satu literal ada bubble itu berarti kita simbolnya inverter. Jadi bubble-nya itu harus nempel ke suatu gate. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum latihan. Hai Ini dicatat aja nih bentuknya. N or invert ini sama dengan N nor. Or invert to nor. Kemudian or and invert itu sama dengan or none. Terus yang banyak keluar itu yang ini NAND karena ya tadi tujuannya adalah meminimalkan biaya produksi. Jadi kalau kita belinya cuma satu macam gate aja itu lebih murah. Ini biasanya yang keluar tuh yang NAND, kemudian yang NOR atau yang ini NAND, N. Oke, misalnya pertanyaannya implementasikan dalam gate NAND, NAND. Berarti kalian cari F dalam bentuk SOP, dapat NOR, nanti tinggal diubah gate-nya jadi NAND, NAND. Harus misalnya uh, implementasikan dalam bentuk or, none berarti cari F aksen dalam bentuk pos. Nanti tinggal langsung digambar nih or, and. Kemudian yang ini none, and, n dan nor, or itu nanti ada wire n dan wire or. Jadi kita cuma butuh satu uh, IC aja nih. Silakan di googling nanti ada. Istilah wire end. Jadi kabelnya kalau nyambung antara dua input itu otomatis jadi end. Wired end. Terus ada juga yang wired or. Jadi nggak perlu gate. Tinggal digabung jadi satu itu jadi end. Simbolnya kayak gini nih. Ini OOT aja ya, nggak keluar region nih. Simbolnya end. Terus masukannya misalnya 2. X, Y. Terus ketemu nih. Nah, X dan Y disambungin jadi satu. Nah, perilakunya sama dengan N. Itu wired N. Kita nggak perlu I ah, sini. Nggak perlu git. Jadi hasilnya X dan Y itu kalau disambungin. Ini aja ya. X. Y sambungin nih jadi outputnya nih itu nanti perilakunya sama dengan n jadi intinya kita cuma perlu IC yang nan aja nih kalau pakai yang wired n terus yang wired or berarti kita perlu nor aja jadi ini bisa keluar juga nih tadi kan tujuannya supaya beli eh, ICnya IC-nya lebih murah silakan lihat di buku untuk motivasinya jadi kalau selet aja kurang ngerti nih motivasinya sini mana ya nah nih ini yang wired n simbolnya seperti ini jadi kabelnya cuma dipertemukan saja nih terus dia otomatis perilakunya sama dengan gate n kita nggak perlu ic ini tinggal nyambungin kedua input aja ini yang wired or ada tipe gate tertentu yang mendukung fitur tersebut. Oke, eh, ada yang nanya nggak nih? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke contoh latihan. Terus diberikan fungsi F. Kemudian implementasikan ke waduh ada empat nih, <laughs> N or ini N or invert, terus non N ini apa nih aslinya nih, N, nah ini sama nih, ini keduanya ini N or invert, berarti nanti N or invert. Terus ini OR AND INVERT, ini juga equivalent dengan OR AND INVERT. OR AND or INVERT berarti bentuknya adalah sum of product, F aksen, F aksen dalam bentuk SOP, kemudian or and invert itu berarti f aksen dalam bentuk pos itu oke berarti bikin k map nya ini berarti min term ke 0 kemudian ini min term ke 6 oh di pojokan cuman nih untuk yang f udah paling minimal kemudian yang F aksen berarti yang nolnya digabungkan. Ini Z, kemudian ini ini Z, yang ini X aksen Y, kemudian yang ini adalah X, Y aksen, F aksen. Berarti yang F aksen SOP udah nih, ini udah nih F aksen, SOP. Terus F aksen posnya gimana nih? Bentar, saya berikan keterangan ini F aksen SOP. Sum of product. Terus kita cari yang F aksen pos. F aksen pos itu dari F SOP di invert langsung nih. Jadi kemarin kan ada yang nanya nih, kenapa nggak di invert langsung untuk dapetin posnya? Ya karena nanti dapatnya adalah f aksen bukan f-nya. Tapi di sini kita cari yang or and invert, berarti kita cari yang f aksen-nya nih. Dari f langsung di invert. Tx tambah y tambah z kali dengan x tambah X aksen tambah Y aksen tambah Z. udah nih. Jadi dapat dua bentuk F aksen. Yang ditanya dia minta bentuknya adalah N or invert F aksen SOP. Dan or N invert F aksen POS. Jadi yang ini udah SOP, ini udah nih yang POS. Nah tinggal digambarkan dalam bentuk N or dan or NAND. Kemudian equivalennya tinggal diganti ketnya aja. Oke. Aduh, salah nih. Ini ada bedanya enggak? Ada bedanya? Uh, tulis lagi ya <laughs> ini yang untuk uh, SOP ya berarti SOP invert berarti n or invert kemudian cari yang posnya dari yang F SOP di inverse X tambah Y tambah Z kali X aksen tambah Y aksen tambah z, nah ini nanti bentuknya adalah or and invert. Terus yang n or invert ini yang b, n or ini, dan nand n itu bentuk n or invert. Berarti langsung aja ini x aksen y, kemudian tambah x y aksen tambah Z. Ini bentuk pos. Kemudian di invert. Supaya keluarannya adalah F. Nah, ini dari sini nih. Ini yang untuk menjawab yang B nih. Terus untuk menjawab yang C. Pakai yang or n invert. F aksen dalam bentuk pos. Oh ya ini masih ada satu lagi yang dan n itu tinggal diganti gate-nya menjadi NAND level pertama dan N level kedua. Kalau satu literal tetap NAND, Z masuk ke keduanya, kedua input NAND. Atau tulis dalam bentuk inverter kayak gini. Jadi literalnya sama nih, X aksen Y, X Y aksen, kemudian Z. Oke, kemudian yang untuk posnya f aksen bentuk pos jadi saya lihat lagi x y z x aksen y aksen z ini dah sama ya x y z di or x aksen y aksen z di or kemudian level kedua adalah n invert Kenapa di invert ya tadi karena ini f aksen kemudian kita mau kembalikan ke f nya di invert keluarannya terus untuk mengubah ke nor or ini nggak ada yang satu literal berarti langsung aja diubah gate nya nih jadi, nor kemudian or x y z x aksen, y aksen, z, oke ini dapatnya dari yang di dalam itu f aksen ya kan? Tadi f aksen dalam bentuk eh, pos kemudian di aksen lagi gitu, tapi eh, gambarnya aja cukup nih. Kalau kalian nggak nyebutin persamaannya. Tapi gambarnya udah bener, itu saya nggak bener nih. Terus yang ini sama kayak tadi, ini F aksen, terus I e aksen lagi untuk dapat F-nya. Oke, terus latihan. Jadi implementasi diberikan fungsi boolean. Nah, bikin mapnya sederhanakan dulu. Ini masih bentuknya tidak normal nih ya. Berapa level nih? Tuh dua, tiga, empat. berapa level? Nih. Terus. Waduh, aljabar boleh. <laughs> Ini maunya pakai aljabar boleh ya nih? Sum of product, oke. Okay. Terus di sum of min term. Kenapa muter-muter ya? Buatlah ke map Oke, okay. kita tuliskan dulu soalnya. F A B C D aksen de aksen P D tambah A D tambah B A tambah B aksen C. A tambah B aksen C. Oke, udah. Kemudian gambarkan implementasi. Panjang atau nih. Gambarkan, kalau suruh gambarkan langsung berarti gambarkan langsung dari sini nih. Ini saya lewati ya. Kemudian sederhanakan dengan aljabar boolean. Nyatakan dalam bentuk SOP, jadi kita ubah menjadi bentuk standar dulu. Dalam bentuk SOP, jadi kita buka kurungnya nih. Ini jadi a aksen b aksen c d tambah a aksen b aksen a d tambah. A, B tambah iya kan bener ya A, B, kemudian D, B, B aksen C sama dengan oke, ada yang bisa dihapus gak nih nah, aksen kali A jadinya apa nih Pak. Yang benar. Nol. <laughs> nol Nol. No, 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 no. B kali b aksen. Nol. Nol juga. No. Berarti nol. kali yang lain berarti hilang ya. No. A aksen, b aksen, c d tambah a b f fungsi boolean sama produk udah ini udah sum of produk median apa lagi nih aduh sum of term berarti yang termnya ini dalam bentuk paling sederhana nih yang termnya kurang dilengkapi yang ab nih yang kurang nih sama dengan a aksen B aksen gini aja deh langsung aja ya <laughs> daripada kebanyakan nulis langsung aja nih minterm berapa nih 0011 minterm 3 terus ab berarti kan 11 cd-nya belum nih berarti itu nanti yang dihasilkan adalah gimana channel ya Min term ke 12, 13, 14, 15, gitu. Jadi sum of mintermnya dalam notasi sama jadi F, A, B, C, D sama dengan sum minterm 3. 12, 13, 14, 15. Oke, terus map untuk komplement dari fungsi tersebut. Tuliskan komplement. Kenapa harus komplement nih? Ini soalnya kali ya, dia mintanya F aksen nih. Jadi map untuk komplement berarti mintanya F aksen dalam bentuk SOP KMAP untuk yang minimal. Oke, kita tuliskan di KMAP B C D Yang dicari F aksen bentuk SOP berarti yang digabungkan nanti yang nolnya Yang disederhanakan Oke kita taruh 3 0, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Satunya kita lewat terus. Yang dihitung adalah nolnya. Nah dia mintanya F aksennya nih. Oke, berapa kotak nih maksimal? berapa yang paling banyak ya? Empat ya. Satu, dua. Delapan nggak bisa ya. Jadi empat kotak nih. Ini kemudian yang bawah, oke. Ini di ini apa nih? A, kemudian B, aksen. Kemudian yang ini wilayahnya a, aksen, kemudian B. Kemudian, mana lagi nih? Kurang tiga nih, yang belum nih. Daldalnya tiga, sini samping-samping. Oke, terus bisa ke bisa dua ya. Ini dulu nih, untuk barisnya wilayah a aksen kolomnya wilayahnya c aksen tinggal satu kita gabungkan dengan yang pojokan nih bisa pojok 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 atau ya ini bisa banyak nih <tuh> kombinasinya bisa ke samping kanan ke samping kiri Oke, biar nggak banyak nulisnya nih kanan kiri aja nih. Jadi A aksen kemudian wilayahnya kolom D aksen. Oke, ini beda bisa ya tiap termnya. Tapi nanti yang definisi minimal itu jumlah termnya Paling kecil, walaupun nanti literalnya di dalam ternyata beda, tapi yang paling minimal jadi ada beberapa bentuk, tapi semuanya adalah bentuk minimal. Bisa nih, yang kurang saat ini kalian gabungkan ke sisi pojok-pojok itu bisa juga di ada alternatif lainnya nih. Oke, a b aksen tambah a aksen b tambah aksen, C aksen, tambah aksen, D aksen. Lagi nih. <tuh> sum of min term. Eh. <laughs> Saya nggak baca soal ini gampang banget nih. Dalam bentuk sum of min term. Allah. Ini, ini yang minimal nih ya. Sama of nya untuk f aksen berarti kebalikannya. Ada pertanyaannya di luar dugaan nih. F aksen dari ya dari F berarti yang nol tuh. Silakan rilis. Ini nggak usah bikin K map juga bisa nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya nggak sih soal ini? Buat kemap untuk komplement. Terus tuliskan dalam bentuk sum of main term. <laughs> Oke, okay, itu ya. Saya bingung dengan soalnya. Dia mintanya sum of main term lagi. Harusnya kan langsung aja nih untuk bab ini kan implementasi jadi harusnya langsung ke bentuk minimalnya yaitu contoh yang pertama terus contoh yang kedua nah kita lihat dulu nih ini pinginnya dia pakai apa and nor itu berarti and or invert kemudian or none, berarti or and invert. Terus yang dan ini biasanya ekuivalennya dicek aja nih. non n berarti n invert invert n. Tertarik lupa sih. N invert kemudian invert or jadi non di invert. Oke, ini sama nih ya. Jadi ini ekuivalennya. NOR dan NAN-N ini e, basisnya dari N or invert. Kemudian OR NAND dan NOR OR itu basisnya dari OR N invert. Oke, contoh yang nomor 2. Udah ke Nah, soalnya biasanya kayak gini nih. F, A, B, C, D langsung min term -nya. Min term dari 0, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Terus kalau ada don't care nanti di plus don't care-nya berapa. Ini enggak ada don't care-nya. Jadi untuk membuat implementasi disederhanakan dulu dari bentuk dasar ke bentuk paling minimal. Bisa pakai aljabar boolean, di sini nggak disuruh pakai G map kan, bisa pakai aljabar boolean yang lebih susah atau bisa pakai G map Kalau disuruh pakai aljabar boolean berarti kalian harus ikutin nih sesuai dengan instruksi soalnya. Di sini nggak ada instruksinya berarti boleh pakai apa aja nih. Oke, saya pakai kmap Kemudian taruh di KMP-nya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 udah yang gak ada lagi ya kemudian dikasih keterangan Ini untuk a, baris ini untuk b, kemudian baris ini untuk kolom untuk c, yang tengah kolom untuk d. Lihat di soal untuk variabelnya jangan sampai salah. Nanti di sini x, w, x, y, z, nanti kalian tulis a, b, c, d. Jadi ke bawahnya salah. Terus, oke okay, udah itu aja. Tinggal kita sederhanakan dalam bentuk N or invert. Berarti ini dia mintanya F aksen dalam bentuk SOP or N invert. Itu dia mintanya F aksen dalam bentuk POS. 9-nya belum, Pak. Eh, sembilan belum ya? 1 2 3 4 5 6 7. Oh iya delapan eh hmm, f sop berarti nanti nolnya digabungin f bentuk pos itu dari f bentuk sop jadi gini cari dulu f bentuk sop nah nanti di invert jadi f aksen bentuk Pos Terus kalau yang ditanya F dalam bentuk POS, nah maka cari dulu yang kemarin nih. Cari dulu F aksen dalam bentuk SOP. Aduh, baterai. Dari situ dapat F dalam bentuk POS. Ini kan yang kemarin nih. Untuk bentuk F dalam bentuk POS itu cari dulu F aksen bentuk SOP. Baru di uh, inverse lagi. Dapat F dalam bentuk pos. Jadi yang diminta F aksen SOP ini, terus F dalam bentuk pos yang ini. Dan untuk bentuk pos kita cari F dulu dalam bentuk SOP. Jadi kita proses dua-duanya nih. Ini bisa di copy nggak ya? Terus dua kali nih. Ya udah kita cari yang F dulu. Untuk nyari F berarti satunya digabungkan. Oke, berapa kotak nih? Empat ya, empat kotak yang ini. Ini baris a aksen. Kemudian kolom D. Lanjut terus. Mana lagi nih? Tiga ini nggak bisa digabungkan. Paling dua ini. Yang samping-samping. warnanya biar beda. Kita gabungkan dengan yang pojokan di atas nih. Ya, dapatnya empat kotak. Yang hijau ini barisnya b aksen, kolomnya d aksen, tinggal satu. Nah, ini bisa nyambung ke sampingnya nih. Ya, nggak bisa ke yang lain ya, nggak bisa. Nah, ini barisnya a barisnya b aksen, kolomnya kolom c aksen. Oke, dapat. Untuk yang f dalam bentuk sop A aksen d tambah pak b aksen d aksen. Ya. Yang, yeah. yang pertama itu A aksen d aksen bukan pak? Yang merah ya. Iya. Yeah. Oh iya yeah. aksen d aksen. Terus, b aksen, d aksen, tambah, a b aksen, c aksen. Yang merah ini, kolomnya d aksen. Ini yang merah. Ini yang hijau. Ini yang biru. Oke, dari situ, eh, uh, nah nanti dulu yang cari dulu yang F aksennya, dalam bentuk SOP juga. Berarti yang kita gabungkan yang nolnya nih. Oke, kita gabungkan nolnya. <laughs> Oke, warna apa nih? Apa ditulis lagi? Saya tulis lagi ya, uh, biar nggak numpuk-numpuk. Oke, isikan nolnya. Jadi inverse-nya kan ini dalam bentuk SOP. Terus gabungkan nolnya itu. Oke, delapan, 8 8 nggak bisa ya. 8 nggak bisa. Oke, yang 4 ini. Ini berarti wilayahnya A dan B. Oke, wilayahnya belum saya tulis nih. A. Oke, lanjut. Nah, ini empat. Ini bisa, ini baris miliknya aksen, kemudian kolomnya d. Nah, kurang satu ini gabungkan. Dalam satu kolom nih Oke ini jadinya Kolomnya milik C dan D Oke Jadi F aksen dalam bentuk SOP sama dengan AB tambah CD tambah A aksen ada yang salah nggak nih? A, B, C, D, A, aksen D. Ini dari yang di atas tadi, kita buat F aksen dalam bentuk posnya nih. Jadi tinggal di inverse aja nih. Inverse-nya berarti, eh kok kali sih. A tambah D, kali dengan B tambah D, kali dengan A aksen tambah B tambah C. Yang F aksen yang pos ini, kalau kalian otak-atik sederhanakan, itu nanti sama dengan F aksen yang SOP ini. Kalau kalian sederhanakan. Harusnya sama, nih. karena nggak ada care-nya. Kalau nggak ada downcare, berarti polanya yang nol itu sisa dari yang satunya. Oke, okay, sudah dapat. Ini adalah F-aksen dalam bentuk pos. Yang ini F-aksen dalam bentuk sop. Yang bentuk pos nanti untuk membuat or and invert, yang sop untuk membuat and or invert. Oke, okay, sampai sini ada pertanyaan dulu. <tuh> Kalau udah sampai sini, tinggal digambar ininya implementasinya. Implementasikan, berarti harus digambar. Jadi belum selesai nih. Oke, kita yang AND or input dulu nih. Ini saya contohkan satu aja ya yang bentuk n nor ya di a kali b di n terus pd ini aja deh biar cepet C D, kemudian Aksen D. Level kedua, Or, Invert. Ada keluarannya adalah F. Yang N Or. Terus bentuk lainnya adalah NAND. or eh none or. and n susunannya sama tinggal ganti gate nya aja Nan, nan lagi, dan lagi. Ini enggak ada yang satu literal ya. There A, B. Kemudian C, D. Kemudian A, Aksen. D. Oke itu yang SOP And or invert. Terus yang posnya yang pakai yang atas ini. ADBD aksen BC. Eh sekalian ya. Hmm. Oh. Out, yeah. Outputnya F atau F aksen? F. Outputnya F. Yang F aksen tuh sampai sini nih kalau saya nggak pakai bubble ini F aksen nih iya kan oh, iya pak iya kan yang ini F aksen iya. terus biar jadi F kasih bubble di invert NN or invert jadinya keluarannya F oh, baik pak makasih oke okay. atau ini saya kurang jelas kali ya yang tadi Ini ya. Ini F aksen di aksen lagi. Ini sorry nih. Nah, jadinya F. Invert terakhir itu untuk nah, ya membalikan lagi ke awal. Terus yang or and invert, tadi or nan. Level pertama or level kedua and invert terus literalnya A, D, aksen bc ad A, D ini tadi tiga ya dd aksen bc masuk ke level 2 non nah, keluarannya F Oke dah itu aja ya yang satu lagi yang nor or itu tinggal diganti gate-nya aja Kesunan literalnya sama Oke Oke udah selesai ada pertanyaan sebelum saya tutup nggak ada, oh, lama juga nih. <laughs> ya udah kalau nggak ada sampai sini saja. Uh, untuk presensi kuisnya belum saya siapkan. nanti tunggu jam 10 ya. untuk presensinya saya siapkan dulu. Pak, boleh nanya pak? iya silakan. Uh, saya itu kadang lah, apa ya pak? Uh, bingung membedakan sop sama posnya uh, pak itu gimana ya pak? sop singkatannya apa? sama produk pak berarti level pertama pak oh dari sum of product itu yang sumnya itu level kedua dari produk level pertama gitu jadi bentuk SOP itu level pertamanya n level keduanya or Kayak gini nih. Jadi level pertama tuh yang tiap term-nya nih operatornya n, Kemudian level keduanya tiap term dihubungkan dengan or. Jadi bentuknya sum dari product. Gimana? Oke, Pak. Oke. Okay. Terima kasih, Pak. Iya. Ada yang lain? Udah, nggak ada. Oke, kalau nggak ada sampai sini saja. Nanti saya share ininya ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.